Halo, assalamualaikum Papa Toys. Hari ini kita nak unboxing diecast KDW Tidyway 10 platform transporter. Ini trailer transporter, ekor dia 3SL kemah, tapi dia bukan kemah, dia bagi dalam bentuk diecast. Ini bukan RC ya, ni diecast. Dia punya scale dia 150. Kita tengok kotak dia. Okey, dia cantik kotak dia. Ni ada boleh cerai, ekor dia pun okey, dia punya pagar pun boleh turun. Okey, yang kemah dia boleh cabut. Okey, jom kita buka. Tengok dia ada macam ni, kita tengok sikit lagi. Tapi berat juga. Okey. Okey, ni ialah lori 10 platform transporter. Dia punya detail dia, saya tak pasti lagi apa function benda ni. Mungkin untuk kita ceraikan ekor dia. Sekejap lagi kita tengok macam mana, apa function dia. Okey, itu function dia. Dia ada tongkat. Kita pergi satu persatu. Kita tengok kepala dulu. Okey, ni kepala lori KDW tu. Saya tak pasti dia tiru apa. Macam Actros. Bukan Actros ni. Okey. Parts dia mostly besi. Tapi dia punya cases, cases pun besi. Tayar getah. Okey, ni ialah keistimewaan dia. Dia ada mekanisme untuk lock ekor. Ni buka, kita boleh tarik ekor. Ni lock, dia akan tutup. Okey, detail dia tu cantik. Lampu dia apa semua tu cantik. Tayar dia. Okey. Ni part ni plastik, yang lain semua besi. Ada beberapa part plastik, beberapa part besi. Dia punya interior dia tu ada sikit. Yang lain biasa saja. Okey, kita tengok ekor dia pula. Okey, ekor 3SL. Part yang cases dia satu tongkat besi je macam ni. Tapi dia punya tongkat dia ni plastik. Ni pun plastik. Okey, nampak. Okey, banyak tampak dia besi. Yang ni tank dia ni besi. Patut dia bagi tank kain atau getah lah kan. Okey, kita boleh buka tank dia. Okey, tank dia ni
Besi yang ni berat sekali ya, saya rasa besi. Okey, kita letak di sini pen dia. Okey, yang ni dia punya keistimewaan dia. Dia boleh tinggal beg kosong saja. Yang ni boleh buka semua. Boleh buka sampai situ. Okey. Jadi agak menarik juga. Kita masuk yang ni. Oh, dia tutup, buka. Dia tidak smooth sangat mekanisme dia tu. Okey, lock. Okey. Cantik juga. Dia punya tayar dia apa semua tu okey. Okeylah, saya rasa sesuai lah dengan harga walaupun tidak sedetail yang Siku punya model, tapi dengan harga dia agak menarik juga, terutamanya axle ni. Dan dia punya sambungan ekor ni boleh buka tutup. Kita akan tutup adik, tapi saya rasa dia berat dia tu sebab full meter di sini. Okey, kita cuba tutup. Agak berat lah, saya rasa tidak berapa sesuai lah untuk kanak-kanak. Jugalah, bolehlah. Okey, skill dia 150. Macam mana skill 150 tu? Yang ni saya compare, yang ni yang Winner punya backhoe size 150 juga. Yang ni Tomica Premium Crater size 164, macam Hot Wheel. Jadi kalau kita nak buat display dengan kereta Hot Wheel, tidak sesuai lah sebab saiz lori ni lebih besar. Kereta ni 164 ni kecil. Dia kena saiz 150 jugalah baru sesuai. Okey, yang ni kita rasa sangat okey lah. Nanti boleh subscribe dan like channel Purple Toys. Kita akan cuba unboxing lebih banyak diecast dan juga RC. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.